Panama adalah tim yang memenuhi ranking terbaik keempat dunia. Namun Nadio Argawinata lebih beruntung kebobolan oleh gol Rangelo Jampa yang memanfaatkan dua rebound. Usai kecolongan, tim Garuda langsung bangkit. Marco membuat kedudukan imbang 1-1 setelah menerima assist Dimas Dajat pada menit ke-19. Selamat untuk Indonesia, kemenangan. Tim ini keren gue ini. Untuk keunggulan tuan rumah pada menit ke-23. Keren gue. Lemparan jauh pertama disambut seruan Fahrudin Arianto. Berhasil membuat publik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api bergemuruh. Keren, keren gue. Sayangnya gawang Nadio kembali bergetar 3 menit berselang. Dan Birmingham City, Juni Robakuna, membuat skor sama kuat 2-2 yang bertahan hingga paruh laga. Di babak kedua, tim asuhan Sinteyong tampil lebih percaya diri dengan peragakan permainan umpan-umpan pendek. Hasilnya efektif. Suntikan tumit Dimas Dajat memaksimalkan umpan arahan, membawa timnas kembali memimpin 3-2. Kali ini tim Garuda berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Indonesia akan kembali bertemu Kurakau pada 27 September mendatang di Stadion Pakansari. Masalah Indonesia sukses.